إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqurabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد Faikhwani fid din solat jumat kaum muslimin Yang saya cintai dan saya muliakan Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa Mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Ketahuilah Nikmat terbesar dalam hidup kita Adalah Nikmat iman dan islam nikmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada agamanya agama Islam yang dibawa oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka jemaah sekalian jangan sekali-kali kita menganggap kita menjadi Muslim hanya karena sebuah kebetulan bahwa orang tua kita Muslim, kita pun menjadi Muslim. Tidak jemaah sekalian, menjadi Muslim itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya. Begitu pula untuk istiqomah di atas Islam, sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini, adalah hidayah yang Allah pilihkan. Hamba-hambanya untuk mendapatkan hidayah itu bukan sebuah kebetulan, melainkan pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pilihan Allah itu tidak menafikan, kita pun sebagai hamba harus berusaha, berusaha menjadi orang yang beriman, yang menjalankan agama Islam dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan

maka Allah akan lapangkan hatinya terhadap Islam. Allah jadikan hatinya mencintai Islam dan mau menerima ajaran-ajaran Islam. Dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, maka Allah jadikan hatinya sempit, hatinya berat untuk menerima ajaran Islam seakan-akan dia sedang mendaki ke langit semakin tinggi semakin sesak dadanya demikianlah Allah jadikan siksaan itu atas orang-orang yang tidak beriman jemaah sekalian perhatikanlah ayat yang mulia ini Allah mengabarkan kepada kita orang-orang yang menjadi muslim itu adalah orang-orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah maka Allah jadikan hati mereka lapang, hati mereka cinta kepada Islam, hati mereka menerima dan tunduk patuh terhadap ajaran-ajaran Islam. Itulah orang-orang yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah. Sebaliknya, Allah mengabarkan kepada kita orang-orang yang hendak Allah sesatkan, maka Allah jadikan hati mereka sempit, hati mereka berat. Hati mereka tidak suka terhadap Islam. Mereka itulah orang-orang yang Allah sesatkan. Dan Allah ingatkan itu adalah azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Artinya jemaah sekalian, barang siapa yang mau beriman, maka Allah akan berikan kepadanya nikmat hidayah. Barang siapa yang tidak mau beriman, maka Allah akan berikan kepadanya siksaan. Siksaan yang dimaksud di sini adalah dia disesatkan di kehidupan dunia, dan kelak di akhirat dia akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi, Allah pun memilih hamba-hambanya, melihat kepada usaha sang hamba. Ketika dia berusaha untuk bertakwa kepada Allah, maka Allah tambahkan hidayah kepadanya. Sebaliknya, ketika dia berpaling, Allah jadikan hatinya pun berpaling. Ketika mereka berpaling, maka Allah jadikan hati-hati mereka berpaling. Adapun. Orang yang beriman dan bertakwa Orang yang memberi yang bersedekah Dan dia bertakwa Dan dia membenarkan surga Membenarkan kehidupan akhirat Maka kami akan mudahkan dia untuk melakukan kebaikan Wa amma man bakhila wastaghna Wa kazzaba bil husna Fasanu yassiruhu lil usra Adapun Orang yang bakhil dan menyombongkan diri Dia tidak mau bertakwa kepada Allah Dan dia mendustakan surga, mendustakan kehidupan akhirat, maka kami akan mudahkan dia kepada keburukan. Jadi, jemaah sekalian, dua hal ini tidak terpisahkan antara kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang beriman, kita belajar tentang agama Islam, dan kita berusaha untuk mengamalkannya sebaik-baiknya dengan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Ini dua hal tidak terpisahkan. Allah memberikan hidayah adalah pilihan Allah kepada hamba-hambanya akan tetapi tidak menafikan hamba-hambanya itu pun berusaha Allah akan memberikan kepada kita hidayah juga sesuai dengan usaha kita sebagaimana juga firman Allah jahadu fina subulana orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami benar-benar akan kami tunjuk kepada mereka jalan-jalan kami akan kami berikan hidayah kepada mereka untuk mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada kami juga Allah ingatkan betapa agungnya nikmat hidayah Islam ini afa man syarahallahu sadrahu lil islam fahuwa ala nuri min rabbihi fawailu lil qasiyati min zikri ulaika fi dalalim mubin Apakah Orang yang Allah lapangkan hatinya untuk memeluk Islam Sehingga dia berada di atas cahaya dari Robnya, Yaitu cahaya ilmu Cahaya hidayah Sama dengan orang-orang yang tersesat Ini pertanyaan Allah Tapi maknanya untuk mengingkari tidak sama orang yang Allah berikan hidayah kepada Islam dan orang yang tidak memeluk Islam. Kemudian Allah ingatkan Fawailul lil qasiyati min zikrillah Maka celakalah Orang-orang yang hati mereka keras Dari mengingat Allah Maksudnya orang-orang yang tidak mau masuk Islam Kata Allah Hati-hati mereka adalah hati yang keras Sehingga mereka tidak mau tunduk terhadap ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala Ula'ika fi mubin Mereka itulah yang berada dalam kesesatan yang nyata, maka jemaah sekalian, apabila Allah hendak memberikan hidayah kepada kita, Allah jadikan hati kita lapang terhadap ajaran-ajaran Islam. Sebaliknya, apabila Allah hendak menyesatkan seseorang, maka Allah jadikan hatinya sempit, hatinya sesak, hatinya menolak ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, jemaah sekalian. Bahkan ketika seorang sudah menjadi muslim Lalu dia menolak ajaran-ajaran Islam Maka itu akan membatalkan Islamnya Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan Fala warabbika la yu'minuna Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum Thumma la yajidu fi anfusihim Harajam mimma qadaita Wa yusallimu taslima Sekali-kali tidak Demi Rabbmu wahai Muhammad mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai pemutus hukum dalam semua urusan mereka kemudian mereka tidak dapatkan di dalam hati mereka keberatan terhadap apa yang engkau putuskan wa yusallimu taslima dan mereka tunduk sepenuhnya maka jemaah sekalian Allah mengatakan mereka tidak beriman Sampai mereka menjadikan ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai rujukan, sebagai pemutus dalam semua urusan mereka. Kemudian, dalam hati mereka tidak ada keberatan, tidak ada penolakan, mereka tunduk sepenuhnya. Oleh karena itu, jika dalam hati seseorang ada penolakan, ada keberatan terhadap ajaran-ajaran Islam, itu dapat membatalkan keislamannya apalagi jika disertai dengan kebencian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dzalika biannahum ma anzalallah fa yang demikian itu mereka menjadi kafir karena mereka membenci ajaran yang Allah turunkan maka Allah menghapuskan amalan mereka apalagi kalau disertai dengan hinaan cercaan cacian Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun mengingatkan Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi Kuntum tas La ta'atadhiru Kod kafartum ba'da imanikum Katakanlah Apakah dengan Allah Dengan ayat-ayatnya atau ajaran-ajarannya Dan dengan rasulnya Kalian memperolok-olok Kalian hina Kalian jadikan bahan tertawaan La tidak usah kalian mencari-cari alasan. Maksudnya walaupun kalian main-main, apalagi serius. Qad <kod> kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian sudah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Ini peringatan langsung dari Allah hal-hal yang dapat membatalkan keislaman seseorang ketika dia menolak ajaran Islam. Atau dia membenci salah satu ajaran Islam atau apalagi lebih parah kalau dia menghina, menjelek-jelekkan ajaran Islam. Allah yang mengatakan langsung dalam Al-Quran itu adalah dosa-dosa yang dapat membatalkan keislaman seseorang. Oleh sebab itu, jemaah sekalian termasuk juga hidayah yang Allah berikan kepada seseorang. Apabila hati seseorang Allah jadikan cinta terhadap ajaran-ajaran Islam. Dan selalu memandang baik terhadap semua ajaran Islam. Sebaliknya, orang yang Allah sesatkan adalah orang yang Allah jadikan hatinya benci terhadap ajaran Islam dan memandang buruk terhadap ajaran Islam. Adapun orang yang Allah berikan hidayah, Allah jadikan hatinya cinta terhadap Islam, selalu memandang baik terhadap ajaran Islam, dan dia pun memandang buruk. Terhadap semua yang bertentangan dengan ajaran Islam, ingatlah jemaah sekalian, ini termasuk hidayah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dia mencintai ajaran Islam dan dia memandang baik ajaran Islam, dan dia membenci serta memandang buruk semua yang bertentangan dengan ajaran Islam, sebagaimana Allah tegaskan. Habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi kulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun akan tetapi Allah yang menjadikan hati-hati kalian cinta kepada keimanan dan menghiasinya di hati-hati kalian yaitu menjadikan hati kalian memandang baik semua amalan-amalan keimanan, semua amalan-amalan Islam. Wa ilaikumul wal Dan Allah yang menjadikan hati-hati kalian benci kepada kekafiran, kefasikan dosa-dosa besar dan semua kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun mereka yang mencintai keimanan dan memandang baik amalan-amalan keimanan dan membenci kekufuran, dosa-dosa dan kemaksiatan dan memandang itu adalah buruk ulaika humur rasyidun mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Maka jemaah sekalian setiap kita hendaklah bermuhasabah, mengoreksi diri kita. Apakah masih ada ajaran Perbuatan manusia, ucapan manusia yang bertentangan dengan ajaran Islam yang kita setujui, yang kita sepakati, yang kita dukung, yang kita cintai, itu adalah tanda-tanda kita tidak mendapatkan hidayah. Atau sebaliknya, adakah ajaran-ajaran Islam yang kita tidak suka, atau kita merasa ada ajaran Islam ini yang menyempitkan hidup kita, membuat kita susah? Ini adalah sebuah bahaya besar, karena itu tanda. Hidayah akan tercabut dari kita, atau bahkan kita belum mendapatkan hidayah sama sekali. Maka jemaah sekalian, hendaklah kita cintai semua ajaran-ajaran Islam, walaupun mungkin ada sebagian ajaran Islam yang belum mampu kita amalkan karena lemahnya iman kita. Begitu pula kita harus benci, kita harus berusaha menjauhi semua yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jangan malah kita dukung. Jangan malah kita kampanyekan. Inilah jemaah sekalian tanda-tanda orang-orang yang mendapatkan hidayah. Dia cintai apa yang Allah cintai dan dia benci apa yang Allah benci. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wabillahi taufiq. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd Fa ikhwani fid din jamaah salat Jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kelak di hari kiamat kita akan semakin merasakan betapa agungnya nikmat hidayah ini. Betapa besarnya nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan Inna dina indallahi islam Sesungguhnya Agama yang Allah ridhoi di sisinya Hanyalah Islam Juga Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan Wa maya betagi ghairal islami dina falayukbalamin Wahuwa fil akhirati minal khasirin Barang siapa yang mencari selain Islam Sebagai agama baginya Tidak akan diterima daripadanya Allah tidak akan menerima semua amal kebaikannya yang dia lakukan di atas selain agama Islam. Wahwafil akhiratiminal khasirin dan dia di akhirat kelak kata Allah termasuk orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu Wa Taala juga mengingatkan Innaaladzina kafaru min ahli wal mushrikinah fi nari jannah khalidina fiha ula ikahum syarrul bariyah sesungguhnya orang-orang kafir yang berasal dari dua golongan yang pertama ahlul kitab al nasara yang kedua al musyrikin semua yang menuhankan selain Allah yang menduakan Allah yang menyembah atau membenarkan penyembahan kepada selain Allah maka tempat mereka di neraka jahannam khalidina fiha mereka kekal di dalamnya ulaikahum syarrul bariyah mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Saat itulah jemaah sekalian baru manusia menyesal, tapi penyesalan sudah terlambat. Maka, saat itu kita semakin menyadari betapa besarnya nikmat iman dan Islam yang Allah anugerahkan kepada kita di kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, jemaah sekalian, jangan sekali-kali kita mati kecuali di atas agama Islam para penceramah, para khotib selalu mengingatkan, Ya ayuhalladzina amanu takullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Dan jangan sekali-kali kalian mati, kecuali kalian dalam keadaan beragama Islam. Kalian adalah muslimun, orang-orang Islam. Artinya jemaah sekalian, Jangan sampai sedikit pun kita melakukan dosa yang dapat membatalkan keislaman kita. Karena kita nggak tahu kapan kita mati. Bisa jadi kita melakukan kekufuran, lalu ternyata malaikat maut sudah mengincar kita na'udzubillah. Bahkan ini juga wasiat seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Bukan hanya nabi kita Muhammad SAW. alaihi wasallam wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yakubu ya baniya inna Allah astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun Ibrahim mewasiatkan kepada anaknya begitu pula Yakub berkata wahai anakku sesungguhnya Allah telah memilihkan agama bagimu Fala tamutunna illa wa antum muslimun maka jangan sekali-kali kamu mati kecuali kalian sebagai Muslimun, orang-orang Islam Karena jemaah sekalian Hakikat Islam itu adalah Menyembahannya kepada Allah Dan mengamalkan syariat Yang Allah turunkan kepada Rasulnya Oleh karena itu para nabi dan rasul Terdahulu dan yang beriman Kepada para nabi tersebut Juga orang-orang Islam Allah mengabarkan kepada kita Walaqad ba'atsna fi kulli Ummati rasulan Anibudullah wajitani butagut dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku sembahlah Allah dan jauhilah taugut, jauhilah semua yang disembah selain Allah. Inilah inti daripada ajaran Islam sehingga ini adalah ajaran seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalam. Maka jemaah sekalian yang menentukan kita selamat atau tidak adalah akhir hayat kita. Apakah kita berhasil mempertahankan iman dan Islam kita sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini atau naudzubillah iman dan Islam kita hilang dan kita mati di atasnya. Oleh karena itu jemaah sekalian hendaklah kita selalu berdoa kepada Allah agar dianugerahkan istiqamah sampai kita berpisah dengan hidup ini. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara doa yang paling sering beliau baca adalah Allahumma ya muqallibal kulub sabbit qalbi ala dinik Ya Allah yang membolak balikan hati Kuatkan hatiku di atas agamamu Semoga kita semuanya istiqamah sampai berpisah dengan kehidupan dunia ini Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله